Itulah di media sosial video rakaman orang awam yang memaparkan sebuah lori meletup dan terbakar di tepi lebuh raya utara selatan lingkaran tengah Ilit tengah hari tadi. Ramai yang mendakwa lori tersebut membawa muatan mercun kerana menghasilkan bunyi letupan yang kuat disusuli api terbakar dengan marah. Sebaliknya, penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar dalam kenyataan hari ini mengesahkan lori tersebut membawa muatan bateri. Ujarnya, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.35 minit tengah hari sebelum bergerak ke lokasi kejadian yang terletak 9 km dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Jelutong. Setibanya di lokasi kejadian, sebuah lori satu tan di mana nombor pendaftaran tidak dapat dikenal pasti yang membawa muatan bateri terbakar 100%. Bagaimanapun, operasi yang disertai 7 anggota dan sebuah jentera itu tidak melibatkan sebarang mangsa. Dalam pada itu, aliran trafik dilaporkan perlahan dari laluan masuk Plaza Tun Shah Alam adalah punca kesesakan dari Bukit Jelutong ke Shah Alam sebelum beransur lancar setelah pemadaman api dibuat. Titi, tolong buka tol Bukit Jelutong. Jelutong, lori terbakar. Meletup.